Assalamualaikum my lovely student. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. My lovely student, topik kita hari ini adalah procedure tag. Apa-apa saja yang akan kita berdiskusikan? Definition, generic structure, language feature, dan juga an example of procedure tag. Jadi, definisinya, strukturnya, bahasanya, dan contohnya dari tag prosedur ini. Oke, sekarang kita lanjut. What is the procedure tag? Nah, sekarang kita akan melihat apa itu procedure tag. What is the procedure tag? Procedure tag is a tag that explains how something is done or made through a sequence of action or step. Jadi, procedure tag ini adalah sebuah tag yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu bisa dikerjakan, bisa diselesaikan, bisa dibuat melalui sebuah rangkaian kegiatan atau langkah-langkah pembuatannya. Nah, bisa dipahami? Oke. Sekarang kita masuk kepada generic structure of procedure tag. My lovely student, talking about generic structure of procedure tag, there are three. They are the first one goal, the second one material, the last one is step or procedure. Goal merupakan tujuan untuk membuat apa teks ini, untuk menghasilkan apa teks ini. Contohnya, well, today we are going to make chocolate. We are going to make how to make donut. Jadi itu yang dikatakan dengan tujuan. Kemudian material. Material adalah bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat hal tersebut. Kemudian step. Step atau procedure merupakan langkah. Bagaimana langkah pertama, kedua, dan ketiga dalam proses pembuatannya. Oke, my lovely students, sekarang kita lihat language feature of procedure tag. Language feature yang biasanya digunakan dalam tag prosedur ini adalah command atau imperative sentence, kalimat perintah. Seperti, combine it with blah blah blah. Wait until 12 minutes. Dip the strawberry into blah blah blah. Jadi, atau cut this strawberry, cut this union. Jadi adalah kalimat perintah. Gabungkan ini, tunggu sampai begini, celupkan ini, potong ini. Itu yang dimaksud dengan kalimat perintah. Nah, time sequences-nya yang biasa digunakan, first, biasanya dia pertama, second, kedua, next, setelah itu, then, kemudian, finally, akhirnya. Inilah language feature dari procedure tag yang biasa kita gunakan. Nah, sekarang kita lihat contoh dari procedure tag berikut ini. Oke, my lovely student, ini contoh dari sebuah tag procedure. How to make chocolate dip strawberries. Bagaimana cara membuat strawberry coklat celup. To make chocolate dip strawberries, first prepare all the following ingredients. 2 cups sugar semi-sweet or bittersweet chocolate, 1/2 tablespoon whipping cream, dash almond extract, egg strawberries. Second, combine the chocolate and the whipping cream in the glass measuring cup or bowl. Microwave at medium power for 1 minute until the chocolate melts. Stirring after 30 seconds, stir in the almond extract and cool slightly. Finally, dip each strawberry into the melted chocolate. Allowing the excess to drip off, place on the waxed paper-lined baking sheet. Refrigerate or freeze for approximately 15 minutes until the chocolate is set. Nah, ini merupakan prosedur cara membuat coklat celup ya, strawberry coklat celup.
Nah, untuk membuatnya, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan semua bahan-bahan. Bahannya ini dua potong peta yang semi sweet, yang agak manis coklatnya, atau yang coklat yang pahit, setengah sendok makan whipping cream, kemudian ada tetes ya almond, ekstrak almond, dan 8 buah strawberry. Langkah kedua, ini dicampurkan coklat dengan whippingnya di dalam gelas ya, gelas yang bisa ada pengukurnya, itu biasa untuk digunakan untuk apa ya, buat kue, untuk cake dan segala macam, atau dalam mangkok juga bisa. Kemudian microwave-nya itu medium power, jadi pada kondisi panasnya menengah ya. Kemudian 1 menit saja sampai coklatnya meleleh. Kemudian aduk 30 detik, stir in the almond, dan diaduk juga almond extract-nya, dan cool slightly, dan kemudian dinginkan. Terakhir, celupkan strawberry ke dalam apa, melted lelehan coklat itu ya, coklat yang meleleh itu, dan sampai dia estesnya itu berhenti, tetesannya itu berhenti. Kemudian baru taruh dia di kertas, lain baking sheet, dinginkan atau bekukan sampai 15 menit sampai coklatnya itu padat, tidak meleleh lagi. Nah, di sini kita lihat apa? Di sini akan kita lihat generic structure-nya. Yang mana yang goal pada teks ini? Goal? Okay. Ini goalnya to make chocolate dip strawberries. Sampai di sini ini goal dari teks prosedurnya. Yang kedua, nah ini ingredient, berarti bahan-bahannya adalah materialnya. Nah langkahnya, langkah tidak hanya ini, tapi masuk juga yang satu ini. Ya. Yang ini masuk langkahnya, kita coba menandai highlighter. Ini langkah pertama ya. Oke, langkah kedua, ini prosedur ya. Oke. Ini semuanya ya, sampai oke. Nah, ini langkah kedua, kemudian baru langkah terakhir, ketiga. Sampai juga coklat isep nantinya ya. Jadi langkahnya ada 3. Oke. Sekarang kita lihat bahasanya, language feature yang digunakan. Language feature yang digunakan tadi apa? Command atau imperative sentence. Kita lihat. Oke, di sini belum terlihat. Nah, ini dia, kita bedakan warnanya. Ballpoint. Combine, disuruh mengkombinkan. Kemudian setelah itu stir katanya ya, aduk. Kemudian dip, celupkan. Kemudian letakkan dan refrigerate atau freeze. Nah, ini merupakan kata-kata perintah. Ya, sedangkan untuk time sequence-nya, dia menggunakan apa di sini? Ada first, ada second, ada finally. Oke, my lovely student, dengan contoh ini bisa dipahami. Good. Sekarang silakan buat procedure take apa saja dalam menghasilkan sesuatu. Bisa how to make a donut, how to make something. Oke. Get it the point? Good. Oh well, my lovely student, thank you for your attention. See you in the class. Bye-bye. Assalamualaikum.